Saya malah bingung ya kakak. Eh kakak. Kang Mas. Kang Mas tuh kalau sudah pada besarnya, aku kan masih kecil. Emangnya peribahasa? Kayak ketoprak beneran itu loh, kalau ke anu apa manggil yang tua. Lebih tua tuh Kakang Man. Oh. Loh. Kakang Man. Bukan. Kakang Mas. Emangnya kakak ibarat kakak dalam tempurung itu maksudnya? Itu kata. Katamu apa kataku? Kata dowo apa kata? Asem. Itu kucingnya. Enggak. Sekarang begini, Kang Mas. Kita membawa semua prajurit. Pra. Panggilan? Pra. Pra. Den. Praden. Praden. Maksudnya pra bukan par. Pra. Bukan parjurit tapi pra. Iya, pengirannya aku kok diwarai tuh. Kita bawa semua prajurit di tapal batas Kerajaan Grojok Negoro. Maksud dan tujuannya apa? Saya tidak setuju dengan polse-polse dari Sang Prabu Kesleo. Siapa jenenge? Kesleo Yudo. Kesleo Yudo. Beliau membuat ke... Tekone telat sih masalahnya. Bukan namanya yang buat sulit dihafal. Kecuali kalau belong itu mudah. Martowo. Marwoto. Nah, itu mudah kan diingat. Ya. Ini nama Kesleo. Kesleo Yudo. Kesleo Yudo. Kebijaksanaan kebijaksanaan beliau itu sangat tidak mensejahterakan penduduk atau masyarakat rakyat di Kraton Grojok Negoro. Oh. Sudah ini jelas kalau saya usul saya dianggap terlalu vokal. Saya akan dijatuhi sanksi. Loh kalau dia memang menjatuhi sanksi saya, paling enggak saya sudah mengadakan tindakan preventif, harus menyiap-nyiapkan prajurit. Betul, Gusti. Lihat tujuannya. Hope for the best, prepare for the worst. Yes. 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 Jadi kita berharap yang terbaik, tapi kita siap menghadapi yang terburuk. Yes. Siap. Sekarang siap. Gini, Kang Mas, apa enggak ada solusi lain untuk mencari jangan sampai ada pertumpahan darah? Seupama ini nanti terjadi, kasihan rakyat kecil yang gak tahu masalahnya jadi korban peperangan. Temanten anyar mati karena korban peperangan. Anak kecil menangis karena orang tuanya mati di medan laga. Kalau saya mati gak masalah. Ya, memang gak masalah. Memang iya. Gak masalah saya mati. Tapi alangkah baiknya kakak dulu yang mati. Kalau masalah mati, Dimas, saya tidak tergesa-gesa. Walaupun kamu muda, kalau mau mendahului, silahkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak ada namanya mati kok selip-selipan. Memangnya angkot. Wong mati kok selip-selipan, antemi sisan. Loh, sampai kakaknya kok, saya tua adik mati. Justru aku adiknya dikasih jalan yang bagus. Kalau kakaknya sudah melewati batas, nanti adiknya bagaimana? Iya, enggak apa-apa. Ya kan protes terus. Ya. Hah? Kan cita-cita Gusti Adipati ini benar. Iya, benar. Gusti Pati Butek ini punya cita-cita luhur, ingin melepaskan diri dari kekuasaan Prabu. Ya enggak gitu dong, semua itu pakai prosedur, pakai aturan. Tapi ya ada perhitungannya sendiri kok. Perannya aku apa kowe? Ya bukan begitu, Den. Kalau tadi sampean mengatakan jangan perang agar tidak banyak korban. Nah, yang namanya cita-cita itu ada pepatah mengatakan jerbasuki mawa beo. Beo. Pepatah. Iya. Beo. Jadi begini, kalau kamu mengatakan banyak rakyat kecil yang jadi korban peperangan, tapi harus diingat perang itu juga menelurkan pahlawan. Betul. Nah, ini jangan ada di sisi negatifnya saja, tapi di sisi positifnya juga ada. Karena polisi Sang Prabu sendiri itu sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat di Grojok Negoro. Berarti sekarang gini, Kang Mas. Berarti Kang Mas sudah tidak mau menerima nasihat dari adik. Ini saya tungguin aja kamu masih begitu. Seandainya nanti kalau saya tinggal mati terus gimana? Loh, kamu tuh adiknya kok harus mati? Kayak bapak ini. Ya harus berhati. Sudah mati. Laju, berhati. Nah.
Ya. Prajuritmu? Duh. Oh, siap. Apa sih? Prajurit itu di belakang saya. Ya, siap. Malah ketinggalan. Habis naik kendaraannya lain-lain, kita mobil dia ojek ya ketinggalan. Yang penting sudah siap. Sudah belum, siap tempur. Siap tempur. Siap. Ya, dirimu sendiri berdua gimana? Saya jangan siap. Khawatir. Sudah ketemu sama Adipati. Ya baru ini. Sama Degok. Godek kok Degok. Degok kok mau Godek? Arya Godek. Kok gantengan jeneng. Ayo. Aku dewe ya gumun kok. Ini juga kebagusan baju. Ah, poro-poro kebagusan ini cuma sewaan sih. Hei! Malah merendahkan. Wih, jenengnya bukan merendahkan, Gusti. Atribut Adipati ini, ageman Adipati kok. Kebagusan baju memang Adipati busananya seperti ini. Nah. Jangan dilihat jeleknya. Enggak bagus, bagus sekesirnya doang. Iya, yo jangan dilihat wajahnya dong. Apa? Cerobohnya itu yang penting. Kasih tahu, apa tugas kita, Dir? Loh, Dir, Cok. Ini San Joko. Jangan jalan, jangan jalan. Sini aja. drama. Ini drama. saya di sini. Oh, iya. Ya. Oh, orang drama. Ki ngomong apa? Lah tadi lu berdua kan main di mana? Akan disuruh menghentikan pemberontakan. Budak. Adipati budak. Ya, robot gedek. Lu robot gedek. Loh, pangeran gedek. Aryo gedek, robot gedek. Namanya lupa, Dek. Bentar ya, kalau dari sini dia eksekusi. Kamu ngerti tujuan saya ke sini? Belum. Belum ngerti? Belum. Saya juga belum. Loh. Budak. Sengaja kami-kami ini datang kemari untuk menyetop niatmu yang jelek. Oh, menyetop. Ini kan ya menyetop. Menyetop kendaraan bis. Emang ente mau ke Grogol? Ini perbatasan. Jangan sampai kamu melangkahi daerah saya. Sudah jadi tujuan. Jadi. Kupingmu bosok ngono. Mula jenenge ya doyok kupinge bosok. Wong krungu dadi. Lah ya itu. Ganjeluntu marah iku. Hooh. Iya. Ayo ngomong. Sudah jadi tekad dan sudah jadi tekad dan niat saya. Iya. Saya dari Caranggupito beserta perat. Ini memang saya sengaja biar saya kualat. Ngomong udah giginya kacau. Ya, kemajon itu memang. Kan aku jadi malu dong. Malu ya. Ayo terusin. Ya. Ini ganjap. Show of power. Ramudeng aku. Show. Tanya show of tahu. Power. Tahu, gak bisa. Show of power. Show of power. Aku udah sedia payung sebelumnya. Power kekuatan. Ya. Show of power. Asli. Kenapa lari? Ah, saya ngerti. Kenapa? Paling dikasih power. Karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Sang Prabu di Grojok Negoro. Itu hak pemerintahan dari Negoro Grojok Negoro. Aku juga punya hak untuk bersuara, Gusti Pati Kodonto. Harusnya dibicarakan, bukan berbuat cemaumu terus ngerampok. Hei, keparat murang, Toto. Terus, habis itu terus. Tunjukkan kemarahan ya. Anda dengan melantunkan tembang. Ya. Aku apa ya, saya ngarep mau toh. Balen. Ke parat kurang Toto. Kalau enggak tahu tuh tanya sama Pak. Ke parat murang Toto. Jebule sampean sing ora toto. Pati, ikut sing keparat murang toto. Nyalidir.